Nikita Mirzani angkat suara terkait mangkirnya pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Bagi Nikita Mirzani, kasus pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda terbilang berat. Sebab yang dilakukan pada mantan sopirnya, Sulaiman. Nikita Mirzani lantas membandingkan kasus dirinya yang dilaporkan Dito Mahendra. Perlakuan polisi jauh berbeda dengan yang dialami pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda, masa gue yang UIT aja sampai digeruduk pelapornya atas nama Dito. Ini si Dito sama pacarnya enggak datang, selon-selon aja, ujar perempuan 36 tahun ini. Nikita Mirzani lantas meminta polisi untuk melakukan tindakan tegas, melakukan penjemputan paksa buat pacar Dito Mahendra Nindi Ayunda. Nikita Mirzani berharap, kepolisian yang mengurus kasus Nindi Ayunda tidak kalah tegas dengan aparat hukum yang menangani masalahnya.